Dan kita akan lanjutkan insya Allah pada pagi ini, semoga Allah berkahi, sisa hadis dalam bab kita, dimulai dari hadis 220 dan insya Allah sampai 226. Bunyinya 220 adalah dari Adi bin Umairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malnahu minkum ala amalin fakatama mikhyatan fama fauqa kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah faqama ilaihi rajulun aswadu minal ansar ka'anni anduru ilaihi faqala ya Rasulullah ikbal anni amalak qala wa ma laka qala sami'tuka taqul kada wa kada قال وأنا أقوله الآن من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan mengurusi suatu pekerjaan lalu menyembunyikan walaupun sebuah jarum, ada footnote di situ nomor 228, mikhyat dengan mim di kasra dan kha di sukun yang berarti jarum. Kemudian makna gulul yang akan dijelaskan nanti sebentar, artinya adalah pencurian. Dan dalam hadis ini terdapat ancaman yang sangat keras dan larangan yang serius terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh petugas, baik dalam hal barang besar maupun barang kecil. Kata Nabi SAW, kita ulangi, barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan mengurusi satu pekerjaan lalu menyembunyikan walaupun sebuah jarum, dan yang lebih dari itu dari kami, maksudnya lebih dari jarum, maka itu termasuk gulul atau mengambil secara khianat atau mencuri, yang akan dia pikul pada hari kiamat nanti. Maka seorang laki-laki berkulit hitam dari bangsa atau suku Ansar, dari orang Ansar, berdiri seakan-akan aku melihatnya sekarang. Maksudnya seperti aku sedang, jadi orang ini, sahabat ini, Adi bin Umair radhiyallahu anhu, pernah melihat orang itu berdiri di zaman Nabi SAW, dan seakan-akan mau bertanya sama Nabi. Dan pada saat dia sampaikan setelah Nabi SAW meninggal hadis ini, dia mengatakan, seperti saya melihat orang itu sekarang, karena saya masih ingat sangat jelas depan mata saya. Lalu orang itu berkata, yang berdiri tadi berkulit hitam itu, wahai Rasulullah, terimalah dariku tugas yang kau serahkan kepadaku. Maka beliau bertanya, ada apa denganmu? Maka dia berkata, saya mendengar engkau berkata begini dan begitu. Maka beliau SAW menyatakan, dan saya sekarang mengatakannya lagi, barang siapa yang kami tugaskan mengurusi satu pekerjaan, maka hendaklah dia menyerahkan semuanya, sedikit maupun banyak, apa yang diberikan kepadanya. Silakan dia mengambilnya, dan apa yang dia dilarang untuk mengambilnya, hendaklah dia tidak mengambilnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sama, teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan coba bedah, mengambil beberapa hikmah dan pelajaran darinya. Dan sekali lagi masih dalam bab kezaliman. Potongan pertama adalah sabda Nabi SAW, man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fauqa kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan mengurusi satu pekerjaan lalu menyembunyikannya walaupun sebuah jarum, dan bisa lebih dari itu atau lebih dari jarum, menyembunyikan dari kami yang telah menugaskan, maka itu termasuk mengambil secara khianat, yang akan dia pikul beban hukumnya pada hari kiamat nanti. Maka ini teman-teman sekalian pelajaran, makna daripada Nabi SAW bersabda, siapa yang kami pekerjakan, maksudnya Nabi menggambarkan siapapun yang kami tugaskan mengumpulkan zakat, mengumpulkan harta ghanimah rampasan perang, kami tugaskan apa saja, sementara dia kalau ditugaskan oleh Nabi, Nabi itu sebagai pemerintah, maka dia tugaskan seakan-akan seorang pemilik perusahaan atau pemerintah atau atasan sedang mengutus bawahannya, dan dia sudah jelas ada gajinya itu. Kemudian ditugaskan, ternyata dia menyembunyikan walaupun hanya seperti jarum. Jarum dari zaman dulu sampai sekarang juga sama. Nilainya sangat murah. Semua orang bisa dapatkan di seluruh dunia ini ada jarum. Maka sekecil itu pun, apalagi kalau sampai lebih, maka dia akan pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Ini mirip dengan
kalau masih ingat kisah Kirkirah, salah satu hamba sahaya Nabi alaihissalam pada saat ikut di perang Khaybar, waktu dia sudah turunkan pelanah kuda Nabi, kemudian dia mau merapikan kuda Nabi, dan ini pekerjaan mulia, mengurus Nabi SAW dan ikut berperang bersama Nabi. Nah, ada satu anak panah nyasar kena dia, dan akhirnya dia mati gitu. Pada saat dia mati, sahabat-sahabat mengatakan berita gembira buat dia, mati syahid orang ini. Maka kata Nabi SAW, tidak, dia di neraka. Karena sesungguhnya selembar sapu tangan yang dia ambil di lokasi Khaybar, lokasi peperangan kaum muslimin yang menang melawan Yahudi, satu lembar kain sapu tangan yang dia suka lalu dia taruh di kantongnya, itu belum, sebelum ada pembagian harta rampasan perang, telah cukup untuk membawanya ke dalam api neraka. Jadi memang benar-benar harus hati-hati teman-teman sekalian. Apapun yang bukan hak kita, jangan pernah disentuh. Apalagi kalau kita fokus ke bahasan kita, kalau seseorang terikat akad sebagai pegawai. Kalau ada akad, dia sudah terima gaji, maka apapun yang dia hasilkan, baik dari ide dia, baik dari upaya-upaya dia, perkembangan perusahaan, semuanya milik orang yang menggajinya. Jadi gak boleh orang begitu keluar, bawa semuanya. Apa yang sudah dia pernah kerjakan gitu. Bahkan ada orang banyak membawa lari aset-aset perusahaan. Ya komputer, ya handphone, ya apa semua dibawa. Ini haram semuanya. Barang-barang haram. Jarum saja sudah cukup membuat masuk neraka. Apalagi kalau bawa laptop, bawa handphone, bawa segala macam fasilitas dari kantor gitu. Ini semua hukumnya haram. Makanya teman-teman, kalau terikat akad dengan satu perusahaan, atau Anda punya perusahaan yang akan mengikat pegawai, tulis akad jelas. Mana hak dia, mana hak kita. Mana yang boleh dia pakai, mana yang tidak boleh. Selama tidak ada kesepakatan itu, maka hukum umum berlaku. Apa itu hukum umum? Semua di perusahaan, miliknya pemilik perusahaan. Tapi kalau pegawai mengatakan, kira-kira air dispenser ini bisa saya minum enggak? Kira-kira pulpen ini bisa saya pakai enggak? Kira-kira fasilitas mana yang saya bisa pakai? Dia tanya semua, perusahaan mengatakan semua ini bisa dipakai misalnya. Lalu dia pakai, enggak ada masalah. Tapi kalau tidak, ini berbahaya sekali. Karena ini akan menjadi hisab yang berat pada hari kiamat. Imam Ahmad rahimahullah pernah menangis karena pernyataan seorang ibu. Ibu ini kebetulan cuma penenun kulit domba saja. Kemudian dia datang kepada Imam Ahmad lalu berkata, wahai Imam, saya ini seorang penenun kulit domba, yang saya kerjakan kulit domba itu setiap malam. Karena kalau pagi saya sibuk menjual kulit domba saya sambil mengurus anak-anak. Suaminya sudah meninggal. Maka dia bilang, saya hanya bisa mengerjakan itu di malam hari. Itu pun pada saat saya punya hasil hari itu, saya bisa beli minyak dengan sumbu untuk menjadi penerang. Kalau zaman sekarang kayak lampu gitu. Zaman dulu orang pakai minyak sama sumbu. Maka dia bilang, satu waktu saya kebetulan tidak punya hasil hari itu, tidak cukup untuk beli minyak, hanya untuk makan dan minum sama anak-anak. Maka malam itu saya tidak punya lampu. Berarti saya tidak bisa bekerja untuk makan besok. Lalu kemudian tiba-tiba di depan rumah, di depan gubuk saya ada satu atau beberapa orang mampir, sepertinya pejabat-pejabat perusahaan, pejabat-pejabat pemerintah yang memasang tenda di depan rumah saya, ada tanah kosong, lalu mereka memasang obor-obor. Kemudian karena saya lihat obor itu sangat terang, masuk sampai ke rumah saya, maka saya kesempatan menenun. Setelah selesai saya menenun, besoknya saya jual. Pada saat saya mau belanjakan harta itu, ini harta sekarang saya bawa, jadi hasilnya belum sempat dibelanjakan. Saya tiba-tiba berpikir, halal gak uang ini? Karena saya menggunakan penerangan yang bukan punya saya. Saking pekanya ibu ini. Maka Imam Ahmad rahimahullah menangis pada saat itu. Sambil mengatakan, ketahuilah ibu, sesungguhnya Anda ini lebih suci dan lebih mulia daripada kami yang menggunakan imamah-imamah seperti ini. Karena pada saat itu, para imam menggunakan imamah di kepalanya gitu. Artinya kali Anda ini walaupun orang biasa, tidak faham, belum terlalu faham agama seperti kami, tapi luar biasa pekanya, hati-hati dengan takut jangan sampai Allah hisab gitu. Tapi ketahuilah itu halal buat Anda. Karena penerangan tersebut bukan sengaja kita ambil, bukan sengaja diambil. Itu adalah pinik pemerintah yang semua orang bisa menggunakannya. Tetapi kepekaan ibu ini membuat Imam Ahmad rahimahullah tersentuh. Dan harusnya seorang muslim seperti itu. Tidak boleh dia sembarangan, lalai,
main makan sembarangan, main duduk sembarangan, menggunakan fasilitas sembarangan tanpa mau tahu itu milik siapa. Ini tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Karena akan terjadi kezaliman di situ. Saya pernah waktu teringat kisah Imam Ahmad dan beberapa kisah ini. Waktu naik di pesawat pulang dari umroh, bersebelahan sama satu orang. Kemudian saya mau colok, mau cas handphone. Waktu saya colok di tempat kursi saya, gak bisa nyala gitu. Terus kemudian terlintas di benak saya, coba colok di sebelah saja, karena orang ini kebetulan gak pakai. Dan itu fasilitas di kursi saja. Tapi alhamdulillah pada saat itu Allah sentuhkan hati saya berpikir, orang ini bayar naik pesawat 9 jam dari Jeddah ke Jakarta, lengkap dengan kursi itu, dengan fasilitasnya. Dia udah bayar itu. Kalau saya pakai colok di tempat dia, halal gak ini? Saya gak jadi pakai. Karena kalau saya colok, berarti saya pakai, harus izin dulu sama dia. Padahal cuma colokan saja. Artinya harus hati-hati. Ya. Karena kalau kita menyalahgunakan, ah gak apa-apa, ini kan begini, ini kan begitu. Ini gak bisa sembarangan. Jadi harus tahu mana yang boleh, mana yang gak boleh gitu. Ya. Dan di sini dikatakan yang berat sekali adalah dia akan memikulnya sebagai harta pengkhianatan pada hari kiamat. Artinya akan jadi hukuman yang berat bagi dia nantinya. Gitu kan. Potongan yang kedua, maka seorang laki-laki hitam dari Ansar berdiri, seakan-akan aku melihatnya sekarang. Yang dimaksud dengan laki-laki hitam maksudnya berkulit hitam. Ansar kita sudah tahu gabungan antara dua suku, Aus dan Khazraj di Madinah, disilakan dengan Ansar gitu. Maka perawi hadis ini, sahabat yang mulia Abu Umama, Adi bin Umairah radhiyallahu anhu, menceritakan, dia mengatakan seorang laki-laki berkulit hitam berdiri lalu kemudian dia baru berbicara. Maksudnya adalah seakan-akan kami baru tahu setelah dia bicara kalau dia ini pernah menjadi petugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah tugaskan dia, tapi sahabat banyak enggak tahu gitu loh. Tugas apa itu? Maka dia menggambarkan orang itu berdiri dan seakan-akan sekarang saya melihatnya, maksudnya pernah dulu saya lihat di zaman Nabi, sekarang saya ceritakan kalian juga seakan-akan sekarang kebayang orangnya gitu. Dan kami baru tahu dia ternyata dipekerjakan oleh Nabi SAW setelah dia berkata. Itu makna daripada perkataan ini. Potongan ketiganya adalah, orang itu lalu berkata, wahai Rasulullah, terimalah dariku tugas yang engkau serahkan kepadaku. Maksudnya adalah, ya Rasulullah, saya termasuk orang yang pernah Anda tugaskan. Maka sekarang saya kembalikan semuanya ini, pekerjaan. Udah selesai saya kerjakan gitu. Jadi seakan-akan orang ini tersentuh dengan apa yang Nabi SAW sampaikan tadi. Dia takut nanti jangan sampai ada yang tidak halal. Maka dia pun mengatakan, saya kembalikan ini ya Rasulullah. Semua tugas-tugas yang pernah dibebankan, sudah saya kerjakan, saya kembalikan. Maka Nabi SAW faham. Berarti orang ini mungkin punya perasaan dia bersalah. Potongan keempat dari hadis, atau dia mengatakan, atau Nabi SAW bertanya padanya, ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba kau berkata begini nih? Pertanyaan ini penting ya. Dan dalam sesuatu, atau dalam setiap interaksi kita dengan orang lain, maka sangat wajar kita bertanya kalau kita belum faham. Jangan langsung kita menganggap sudah faham, padahal sebenarnya belum. Jelas semuanya. Apakah kita sebagai pegawai, apakah kita sebagai atasan, gitu kan. Saya berapa kali menghadapi begitu di kantor. Setiap kali sampaikan, akhi kerjakan begini, begini, begini. Iya Ustaz, misal. Ternyata kata-kata iya itu bukan seperti apa yang diharapkan. Karena dia belum faham rupanya. Dia cuma mengatakan iya gitu. Maka saya mengambil kesimpulan, karena itu berulang beberapa kali. Pada saat saya meminta sesuatu, saya sampaikan ini begini. Duduk dulu, ini loh keterangannya. Saya mau seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jelas gak? Ada yang mau ditanya gak? Oh sudah, ya sudah. Ternyata betul setelah itu jadi lebih bagus. Daripada hanya sekedar mengiya-iyakan saja gitu kan. Gampang. Atau kita berharap dengan satu kali instruksi udah cukup membuat orang semua faham. Enggak, belum tentu. Gitu kan. Dan kalau dia salah kita marahin. Enggak, kita jelasin dulu. Jadi baik pemilik perusahaannya hati-hati, atau atasan, atau majikan kalau mungkin di rumah. Kemudian juga sebagai orang yang bertugas, hati-hati. Lebih baik bertanya, itu sangat bagus. Kami menghadapi beberapa orang juga yang membantu di kantor. Itu Masya Allah sangat jeli. Kalau saya yang sedulurkan sesuatu,
Maaf Ustaz, saya pastikan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Begini maksudnya, iya, baik, baru dikerjakan. Maka itu sangat baik. Makanya Nabi SAW di sini bertanya untuk memperjelas. Kau bilang kau serahkan tugasmu kembali. Ada apa denganmu ini? Ada apa sebenarnya? Maka dia pun berkata, ini potongan yang kelima. Saya mendengar engkau berkata begini dan begitu. Maksudnya, ya Rasulullah, saya mendengar Anda tadi mengancam. Ya, bisa bermakna seakan-akan Anda sedang mengingatkan saya. Bisa juga bermakna saya tersentuh dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Saya khawatir nanti ada yang haram yang saya makan. Karena saya termasuk pernah punya tugas. Ya. Jadi bisa dari sisi atau dua sisi maknanya. Potongan selanjutnya, ya, berarti yang ketujuh ya. Yang keenam. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan Nabi sudah faham. Ya, Nabi mengatakan, saya sudah mengatakannya. Dan saya sekarang mengulangi lagi untuk mempertegas. Barang siapa yang kami tugaskan mengurusi suatu pekerjaan, maka hendaklah dia menyerahkan semuanya. Sedikit maupun banyak apa yang diberikan kepadanya. Maksudnya dia laporkan semuanya, baik pengeluaran, baik pekerjaan, sesuai dengan yang sudah disepakati. Apa yang dia diizinkan untuk menikmati, tiket pesawat, hotel misalnya, dia dikasih memang, maka silakan dia mengambilnya. Dan apa yang dia dilarang untuk mengambilnya, gak boleh dia transaksi untuk dirinya sendiri, tidak boleh dia mengambil bonus-bonus dari perusahaan lain gitu kan, hendaklah dia tidak mengambilnya. Jadi ini termasuk masuk dalamnya teman-teman sekalian, seperti banyak orang ya, saya pernah waktu zaman belum kita pakai e-tiket kayak sekarang. Dulu masih pakai cover kan tiketnya ya. Sampai kadang-kadang kalau hilang kita kerepotan, gak bisa berangkat ya. Dan ada beberapa lembar gitu. Saya pernah punya seorang teman travel, dia jual beli tiket gitu. Dia tanya kepada saya hukumnya. Sudah lama saya gak ketemu, teman SD dulu. Kemudian sekarang sudah tinggal di Jakarta, ketemu sama-sama terus ngobrol. Akhirnya dia cerita sama saya, dia bilang, gimana hukumnya ini sekarang? Banyak sekali orang-orang kantoran sengaja datang ke travel kita, hanya minta tiket kosong. Ya. Tiket-tiket. Jadi biasanya kita kalau jual tiket sama orang, kan, biasanya tiket yang mau dipakai berangkat itu disobek, ditaruh di amplop. Maka covernya itu gak dipakai lagi. Karena sobekannya saja yang dipakai. Nanti ditaruh di sebuah tempat wadah kayak map gitu, nanti itu dipakai ke bandara. Nah cover-covernya ini, itu dibeli sama mereka. Untuk nanti kesannya dicetak namanya dia. Dia beli untuk dilaporin ke kantor kalau dia benar-benar pakai tiket itu. Jadi daripada dia tiket misalnya 2 juta pulang pergi Jakarta Surabaya, dia beli tiket itu cuman 50 ribu, karena itu memang mau dibuang oleh travel. 100 ribu dia beli, nanti dilaporin ke bagian keuangan kantor supaya dia dapat uang itu. Begitu juga sama dengan hotel misalnya, dia lapor tinggal di hotel padahal sebenarnya dia tinggal ke rumah temannya, ya, dia tinggal ke rumah kerabatnya. Ini kan semua gak boleh, bohong, menipu orang. Kalau kita dikasih fasilitas hotel ya pakai saja, gitu kan? Pakai saja. Kita dikasih tiket pesawat, pakai saja pesawat, gak usah alihkan ke kereta api, pakai saja, gitu kan? Kecuali satu poin, kita memang bicara sama perusahaan. Sekarang kan anggaran safar tiket pesawat 2 juta. Saya dikasih spare waktu 5 hari. Saya bisa selesaikan kerjaan ini dalam 2 hari. Saya bisa selesaikan dalam 2 hari, 3 hari. Karena waktu dikasih 5 hari, maka saya ganti sekarang, daripada saya pakai pesawat sejam ke Surabaya, saya pakai kereta api. Misal sampainya 10 jam, lebih murah. 2 juta, 1 juta satu kali pergi, bisa cuma 200 ribu, 300 ribu saya pakai. 700 ribunya halal gak buat saya? Oh ya halal buat kamu, ya sudah. Intinya kau selesaikan pekerjaan. Intinya kau selesaikan pekerjaan. Bukan intinya kau pakai apa ke sana. Baik, selanjutnya saya kalau dikasih fasilitas hotel, saya tinggal di rumah kerabat saya, sekalian silaturahim. Uang hotelnya gimana? Halal buat kamu? Ya sudah, halal buat kita. Tapi ada akad jelas. Ya, kalau tidak seperti itu, maka semua wajib dikembalikan. Siapa suruh tinggal di rumah kerabat keluarga, gitu kan? Dikasih fasilitas makan per hari,
memang bisa makan misalnya 100 ribu per hari atau 100 ribu per satu kali makan, pagi 100 ribu, siang 100 ribu, malam 300 ribu per hari, masing-masing 100 ribu, pagi 100 ribu, siang 100 ribu, malam 100 ribu. Enggak, dia makan di warteg misalnya, di mana bayar cuma 15 ribu. 85 ribunya tidak halal buat dia, sampai dihalalkan oleh perusahaan. Ya udah, dia cari makanan yang 100 ribu. Silakan gitu. Kurang, dia tinggal laporin, lebih, maka dia mengatakan misalnya ini lebih gitu. Seperti itulah. Ini tidak boleh sama sekali. Karena ini yang banyak terjadi di perusahaan-perusahaan, mereka melakukan ini. Sama juga dengan rembes-rembes masalah penyakit. Ya, sakit ini, sakit itu, padahal bohong. Ya, dia enggak sakit sebenarnya. Hanya untuk pergi ke rumah sakit, lalu kemudian dia kerjasama lah sama rumah sakit atau klinik itu. Misalnya tulislah begini dan begitu, ya. Itu sering terjadi. Sama juga kami di restoran pernah begitu, kedatangan orang, dia pesan makanan dari perusahaan dia, dia minta dinaikin notanya. Enggak, waktu saya ditanya sama kasir, enggak boleh sama sekali, saya bilang. Berapa dia beli, harga nota, ya begitu kita kasih. Dia enggak mau, enggak usah, silakan cari restoran lain gitu. Enggak boleh kita buka pintu itu. Dan banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Mereka mau menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan uang-uang haram. Dan kita tidak boleh dukung itu. Enggak boleh, karena kita mau laku butiknya, mau laku restorannya, mau laku apalah penjualan dia, lalu kemudian enggak masalah lah. Itu urusan dia sama perusahaannya. Oh, enggak bisa. Kita tahu dan kita terlibat. Maka tidak boleh sama sekali. Jadi yang paling aman adalah kembalikan. Kapan perusahaan halalkan, baru halal buat kita. Seperti itulah. Baik, kita pindah ke hadis selanjutnya, 221. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Lamma kana yaumu Khaybar aqbala nafar min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun shahidun wa fulanun shahid hatta marru ala rajulin faqalu fulanun shahid faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu fin nari fi burdatin ghallaha aw aba'ah." Ketika terjadi perang Khaybar, beberapa sahabat Nabi SAW datang menghadap beliau. Mereka berkata, fulan mati syahid, fulan mati syahid. Ini termasuk tradisi di zaman itu. Mereka laporan kepada Nabi SAW, si fulan mati gitu. Dan mereka mengatakan, fulan mati syahid. Selama Nabi tidak tanggapi, berarti orang itu betul mati syahid gitu. Ketika mereka sampai mereka melewati seorang laki-laki dan bersama Nabi SAW, lalu mereka mengatakan, fulan juga mati syahid. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, khusus ini enggak mati syahid dia, padahal bersama dengan jenazah kaum muslimin. Sesungguhnya aku melihatnya di neraka, artinya aku diperlihatkan sekarang dia di neraka ini. Allah SWT perlihatkan nanti kalau dia masuk neraka, disiksa gitu. Karena kain burda atau jubah yang dia gelapkan dari ghanimah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita sudah pernah jelaskan, ghanimah adalah harta rampasan perang, halal bagi muslimin, tetapi kehalalannya itu adalah di-store dulu kepada panglima perang. Panglima perang akan membagi menjadi lima. Seluruh harta rampasan perang dibagi menjadi lima. Seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya, 4/5 untuk para mujahidin. Gitu kan? Maka tidak boleh sama sekali kita begitu masuk menguasai satu lokasi, kemudian kita lihat ada hiasan kah, apalah, harta emas. Nggak boleh kita ambil langsung. Oh, ini punya saya, karena kan saya yang dapat. Nggak bisa. Harus jujur. Ambil semua, serahkan kepada panglima perang. Nanti dia akan membagi sesuai dengan pertimbangannya gitu. Ya, biasanya orang yang lebih besar pengorbanannya, di zaman Nabi SAW diberikan lebih besar harta rampasan perang. Maka dari hadis ini, alhamdulillah, kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah potongan lamma kana yaumu Khaybar, pada saat terjadi perang Khaybar. Perang Khaybar terjadi di tahun 5 Hijriah setelah kesepakatan Hudaybiyah. Dan Khaybar dikuasai pada saat itu oleh orang-orang Yahudi, dua suku besar Yahudi yang diusir dari Madinah oleh Nabi SAW, yaitu Kainuqa dan Nadhir. Ya. Dua suku ini menguasai Khaybar pada saat itu, dan mereka punya 9 benteng besar di sana, serta Nabi SAW pada saat menyerang mereka dan dijanjikan menang, dan betul Nabi membuka 9 benteng mereka itu, ternyata ditemukan banyak sekali senjata-senjata, termasuk senjata yang belum pernah terfikir oleh kaum muslimin. Ya. Ada disilakan dengan senjata pada saat itu midfa, atau sesuatu yang diangkat batu besar, ditaruh di sebuah wadah, nanti
wadah itu kayak kayu ditarik lalu dilempar jarak jauh untuk menghancurkan tembok-tembok musuh gitu. Zaman dulu begitu ya. Belum ada meriam pada saat itu. Ya, kemudian juga ada tangga ya, atau sebuah tempat bangunan yang tinggi, setinggi benteng-benteng umumnya 10 sampai 15 meter. Di dalamnya itu ada tangga-tangga dan di depannya itu dilapis dengan kulit hewan untuk didorong oleh pasukan prajurit ditempelin ke tembok-tembok musuh supaya mereka bisa naik ke atas. Nah, ini belum pernah terpikir oleh kaum muslimin dan itu didapatkan di Khaybar. Waktu Nabi SAW tanya kepada sebagian sahabat, untuk apa Yahudi melakukan persiapan begini banyak? Kata mereka, untuk anda ya Rasulullah. Mereka sudah niat ingin menyerang Madinah. Dan itu isu benar kami dapatkan gitu. Maka pada saat itu pun Nabi SAW mulai meminta kepada beberapa sahabat mempelajari cara menggunakan alat itu dan ternyata dipakai. Waktu pembebasan kota Mekah dan penyerang kota Taif, Nabi SAW membawa senjata-senjata ini. Khaybar sekarang itu masuk wilayah kekuasaan Saudi ya, dan tidak jauh dari Madinah. Kalau saya tidak salah sekitar 173 kilo. Kalau pemerintah Saudi jadi membuka turis di seluruh wilayah kotanya, maka mungkin jemaah haji jemaah umroh lebih gampang untuk mendatangi. Dan saya pernah ke sana sekali membawa jemaah. Cuma setelah itu pemerintah Saudi belum izinkan lagi. Itu kami sampai-sampai di benteng-bentengnya mereka. Dan kita duduk di antara benteng itu sambil menceritakan tentang perang Khaybar pada saat itu. Bagaimana terjadi gitu ya. Dan itu benteng-bentengnya masih utuh. Masih dari zaman Nabi SAW. Potongan kedua. Akbala nafaru min ashabin Nabi SAW faqalu. Datanglah beberapa orang sahabat Nabi dan mereka bertanya. Atau mereka berkata gitu ya. Artinya berarti mereka mendatangi Nabi SAW dan melaporkan kepada Nabi SAW, si fulan telah mati syahid, si fulan telah mati syahid. Dan sebagaimana saya bilang tadi, selama Nabi tidak tegur, tidak mengatakan, oh bukan, maka berarti mereka mati syahid. Karena mereka menyebutkan itu, si fulan mati syahid, si fulan mati syahid, si fulan mati syahid. Berarti di sini ada sebuah pelajaran ya, kalau seandainya kita menemukan ada jenazah muslim di kancah peperangan, kita boleh mengatakan si fulan mati syahid. Karena secara zahir orang mati di medan perang syahid, gitu kan? Masalah urusan dia sama Allah ikhlas enggak ikhlas itu urusan sama Allah. Yang penting kita boleh mengucapkan itu karena Nabi membiarkan para sahabat mengucapkan itu. Si fulan syahid begitulah, ya. Kemudian potongan yang terakhir yang ketiga adalah hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahid, sampai mereka melewati seseorang lalu mereka mengatakan si fulan juga mati syahid, maka Nabi SAW meluruskan sambil mengatakan faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu fin nari fi burdatin ghallaha aw aba'ah, tidak, orang ini enggak masuk surga karena yang menghalangi dia adalah pengkhianatannya terhadap harta rampasan perang. Dia mengambil satu jubah ya, yang bukan haknya. Dia belum dikumpulin ke panglima perang untuk dibagi, dia langsung saja. Ya. Dari sini juga diambil pelajaran teman-teman pentingnya patuh pada pemimpin. Ya, jadi tidak boleh sama sekali mengkhianat. Karena pernah di perang Khaybar juga terjadi, itu ada rupanya Nabi sudah ingatkan, jangan serang benteng musuh sampai saya izinkan. Jadi kita mesti disuruh bertahan pada saat itu. Karena Yahudi pakai cara pada zaman itu di benteng-benteng mereka, kalau pagi mereka sudah merasa siap menyerang, mereka cuma sibuk melemparkan anak-anak panahnya ke arah muslimin. Muslimin sibuk menangkis gitu. Pada saat mereka sibuk menangkis, terus anak panah dilemparkan, keluar pasukan mereka tiba-tiba buka pintu gerbang lalu masuk, lalu menyerang kaum muslimin. Di saat pasukan itu sudah mulai mendekat, muslimin lagi sibuk nangkis-nangkis panah, diberhentiin anak panah lalu diseranglah kaum muslimin. Setelah itu ada beberapa orang jadi korban, mereka lari kembali ke dalam benteng, ditutup lagi pintu gerbangnya. Begitu terus strateginya. Maka Nabi SAW larang, tidak boleh ada yang menyerang, tunggu sampai ada instruksi. Biarkan saya begini. Gitu. Rupanya ada satu orang, waktu dia lihat orang-orang Yahudi keluar, dia ambil inisiatif. Dia, di pikiran dia, kan Yahudi lagi nyerang, lempar anak panah. Ini juga menyerang tiba-tiba. Nah sebelum mereka nyerang, dia serang duluan aja deh. Supaya mereka tidak menyerang muslimin. Mungkin niatnya baik. Ternyata waktu dia serang, dia terbunuh. Dibunuh oleh orang Yahudi, lalu kemudian Yahudi masuk ke dalam benteng. Kata para sahabat, gembira orang ini mati syahid. Kata Nabi SAW, tidak. Tidak akan pernah masuk surga orang yang bermaksiat kepada pemimpin. Gitu kan? Karena Nabi SAW larang, enggak boleh. Padahal dia ingin mati syahid, niatnya baik.
maka tidak selamanya niat baik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang baik di mata Allah dan Rasulnya, bukan baik di mata kita. Walaupun kita anggap baik, kalau Allah Rasulnya menganggap buruk, maka tetap aja buruk. Nah, sampai kata Nabi SAW, hawa nafsu kita pun harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Nah, dan ini mengontrol hawa nafsu adalah poin utama dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Karena jiwa kita ada potensi baik, ada potensi buruk, ya. Makanya saya dalam beberapa hari ini mengingatkan di pengajian, saya tanyakan di sini juga, saya tanyakan ke Bapak Ibu, gitu kan. Yang sering goda kita syaitan. Benar enggak? Sepakat enggak? Siapa pemimpinnya syaitan? Iblis. Baik, pertanyaannya sekarang, waktu Allah ciptakan Adam dan suruh semua sujud, iblis enggak mau sujud. Siapa yang goda iblis? Loh, dia pemimpin syaitan gimana? Dia pemimpin syaitan, iblis. Hawa nafsunya itu. Jadi sebenarnya syaitan itu di sekitar kita sangat lemah. Allah bilang itu. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu sangat lemah. Tapi dalam diri kita Allah bilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan potensi buruk, ada kecenderungan berbuat kejahatan, ada kecenderungan berbuat baik. Fa'alhama fujuraha, fujur artinya perbuatan buruk, ya, wa taqwaha dan perbuatan takwa. Kita punya potensi dua-duanya. Tinggal kita ikuti yang mana. Nah, kalau kita lagi cenderung dengan potensi baik, syaitan berusaha godain kita supaya jangan ikutin. Itu saja dia usahakan. Misal tadi ibu-ibu dan bapak mau datang ke sini, syaitan bisikin, gak usahlah jauh, martimbang, gini, apa sih. Digodain misalnya, gak usahlah, lebih baik gini, nanti gini aja. Bisa diwaswas, tapi kita enggak, saya enggak mau. Syaitan enggak bisa buat apa-apa. Dia enggak bisa meredam itu. Sebagaimana kita, ibu-ibu saya pakai jilbab. Enggak, saya pakai jilbab. Syaitan akan datang, enggak usah gini. Tapi kita lawan, kita ikuti potensi positif kita dalam diri. Maka syaitan enggak bisa buat apa-apa. Paling jauh dia bisa lakukan, kata para ulama, dia hanya mengurangi kadar pahalanya. Misalnya orang mau sholat. Ada potensi mau sholat, ada potensi enggak mau sholat, tunda-tunda. Dalam diri kita bergejolak. Syaitan berusaha redam yang ini didukung gitu loh. Gitu kan? Tergantung kita ikutin atau tidak. Nah, kalau kita lawan dia, enggak saya mau sholat, syaitan pindah ke tahap setelahnya, hanya menggoda supaya kurang khusyuk saja. Karena dia enggak bisa lagi berhentiin kita kan? Enggak mungkin. Maka perkataan yang sering dibahasakan oleh sebagian orang, syaitannya kuat nih, itu bohong, dusta. Dia nipu dirinya sendiri. Sebenarnya dianya yang buat diri syaitan itu kuat. Enggak ada hubungannya. Ya. Kalau syaitan kuat seperti yang digambarkan oleh sebagian orang, kira-kira masih bisa duduk di sini? Nah, masih bisa kita sholat, masih bisa baca Quran, masih bisa umroh haji? Enggak ada kita bisa lakukan. Kenapa sih setiap kita diikat lehernya sama syaitan? Kalau perlu dibunuh sama syaitan gitu kan? Tapi Allah kasih batasan, mereka sangat lemah, enggak bisa buat apa-apa. Diri kita sendiri. Nah, kalau benteng kita kuat, kita selalu cenderung kepada kebaikan, maka secara otomatis aman gitu. Seperti itulah. Maka harusnya kita bisa mengontrol itu.